Buya, bagaimana dalam pandangan Islam seorang laki-laki wanita yang tak kunjung menikah sedangkan umurnya sudah memasuki usia senja? Selama dia tidak membenci pernikahan, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah membenci. Tidak menikah karena membenci pernikahan. Itu yang terkena oleh hadis Nabi, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Tapi kalau ada orang membujang atau menggadis sampai tua, itu bukan perawan tua saja, memang tidak bertemu oleh dia, tidak ada jodoh sampai saat ini, tapi dia tidak membenci pernikahan. Kalau seandainya bertemu olehnya jodoh yang cocok, dia mau. Tapi dia tidak bertemu itu. Apakah orang ini termasuk yang dibenci oleh Rasul, yang dikatakan tidak bagian dari umat beliau? Tidak. Orang yang seperti itu tidak masuk di dalam peringatan hadis Nabi, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." So, kalimat hadis Nabi itu raghiba an. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku? Kan sebelumnya an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Hukum asal pernikahan sunnat, tetapi hukum asal ini bisa naik kepada wajib apabila ada ketentuan-ketentuan yang membuat dia wajib menikah, dan malah bisa dan saat tertentu laki-laki atau wanita haram menikah apabila memang ada alasan-alasan yang menghambat dia untuk menikah dan dia tidak boleh menikah ketika itu. Nah, tapi hukum asalnya sunnah. Nah, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka, jadi tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, bukanlah bagian dariku. Iya. Tetapi orang ini yang ditanyakan, dia bukan tidak suka. Nah, mungkin tidak bersua jodohnya. Tidak bersua itu mukasihnya, ya tidak ada pertemuan. Dia cuba siku, ada sealangan. Tidak lo jadi. Painan itu, ampi-ampi akan menjadi, ada salah masalah. Tidak lo sesuai. Kabaju oleh, lah ditunggu, nak tunggu itu nak datang-datang. Mau bagaimana? Tidak ada masalah. Makanya, jangankan orang biasa. Para ulama banyak pula yang membujang. Maka ada kitab al-ulama al-Uzzab namanya. Al-Uzzab ni dia, itu ulama-ulama yang membujang. Tidak bertemu dengan jodohnya, dia tidak menolak pernikahan. Dia bukan benci dengan sunnah Nabi, tetapi memang tidak bertemu oleh dia yang cocok untuk menjalani rumah tangga. Kena berumah tangga aku kan bukan hanya sekadar bertamu laki-laki dan pengurusi. Tapi ada amanah yang harus dipikul tugas. Jadi tidak ada masalah. Tidak perlu pula merasa berkecil hati. Walaupun, nah, tentu tetap saya mendorong apa yang dikatakan oleh Nabi. Tazawwaju, menikahlah. Tazawwajul walud al-wadud. Inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Menikahlah. Menikahlah dengan yang subur, dengan yang penyayang. Aku bangga dengan jumlah banyaknya kalian kelak kepada umat-umat lain dari kiamat. Jadi yang belum bertemu jodoh, berusahalah mencari jodoh. Kalau gak tinggi setelan dalammu, apa rendah kata. Dan kadang-kadang banyaknya syaratnya, mungkin diperlonggar setelan. Kau terlalu sampai syaratnya, payahlah orang kalau seleksinya model kau mana. Nah, karena itu jangan barik-barik nak seleksinya. Seleksinya taat bagamu. Taat itu tidak merti harus seperti ustaz lo. Nah, setidaknya dia jalankan ibadahnya, faham dia agama. Tidak ambunan model ustaz ahli tafsir, ahli hadis. Itu panjang ustaz sedunia. Tidak model itu. Nah, jadi letakkan syarat-syarat yang mungkin. Yang penting dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan kewajibannya, pandai dia mengingatkan kita kalau kita keliru dan salah. Kalau memang tidak mendalam ilmunya, kan ada ulama tempat bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fahila berdua mengaji bagi kan aman. Jadi jangan tinggi-tinggi mana ukuran dibuat, tak terjangkau dia orang. Mendengar syarat itu saja lah menggigi orang jadinya. Ayo nak taluk dia kalau itu. Begitu. Yang laki-laki juga begitu.
Dan terlalu tinggi mana syarat dibuat. Harus yang begini, harus yang begitu. Sampai ukuran rancaknya model ikut. Kan panjang orang ini. Nah, yang penting zatid din. Kalau sudah beragama dia, kurang-kurang mana dengan lain, itu tersempronon tu di agama itu. Nah, jadi, janganlah ukurannya ukuran duniawi semata. Ingat, kalau menikahi wanita karena cantiknya, cantik itu kan menyesua awak. Menikahi wanita karena kayanya awak dipemudak di aratonya nanti itu. Menikahi wanita karena keturunan hebatnya, kita rendah dibuatnya. Ini karena itu ambo tekana dulu ketika mengaji. Waktu MAPK masih di Kota Baru. Kami waktu itu dibawakan Ustaz. Bapak dan ibu-ibu kenal, tapi beliau tidak ada oleh almarhum. Ustaz Duskiman Saad. Nah, masih ingat. Ingat pun nak buat ceramah beliau sampai kini. Kecik beliau, tahu tak kalian? Dia akan bahas awak sedia mengaji. Tak perlu di UPI do, kalau lah bersua jodoh ko. Nah, syukuri saja. Nah, dalam segala hidup syukuri. Beliau contohkan. Awak dalam hidup ko dapat rumah nang lapang, syukuri. Nah, balapang-lapang awak beralik. Syukur. Saya tu alai dapat rumah sampai syukuri juga. Tak panik nak menyapunya tu. Cerita beliau. Lepihlah ke urusan mencari jodoh. Oh, dapat nan rancak. Syukuri. Sanang matu memandang. Oh, dapat nan buruk. Syukuri juga. Oh, cuman. Lepas tu, awak sesurangkan hati orang lain. Tak. Tu itu biar ada skiman dulu. Ya, artinya kita tangkap dari nasihat beliau bahwa dalam kehidupan ini, tidak semua yang kita inginkan itu bisa diperoleh. Ini dunia. Kadanglah dapat pula yang diinginkan, belum tentu pula buat sekandak hati awak. Dapat yang di hati, belum tentu buat sekandak hati. Nah, karena itu menerimalah berbagai kekurangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan persyaratan yang rumit. Fadhfar bidzatid din. Kan sederhana Nabi. Pilihlah yang memiliki agama. Nah, yang lain kalau orang beragama, wanita itu taat. Di samping kecantikan lahir akan ada kecantikan batin. Kalaupun tidak kaya secara lahir, ada kekayaan jiwa yang dia miliki, yang itu bisa diwariskan kepada anak keturunan. Keturunannya mungkin orang tidak berdarah biru, tetapi dengan dia seorang yang iffah, yang menjaga harga dirinya karena agamanya, maka dia akan membawa kehormatan untuk anak-anaknya. Alai. Karena itu fadhfar bidzatid din. Demikian, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.